and I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. Assalamualaikum, John. Selamat berjumpa Maning John. Seperti biasa, waduh, sudah larut malam nih John. Jam 8 malam. Yang tadi saya tak upload di mobil Innova Reborn sampai ke Avanza, Brio, dan yang terakhir ini ke bagian terakhir nih John. Ini saya dapat tantangan sama pemilik mobil Hyundai Stargazer tipe Prem yang sudah cukup ya lagi booming lah buat pemakai Hyundai. Boleh. Biasanya itu Hyundai Stargazer itu ada keluhan di bagian lampu utamanya John. Cuman kebetulan bapak ini pengen dimodifikasi di bagian lampunya. Itu bapaknya ya. Nah itu dia bapaknya itu. Punya keluhan atau pengen dimodifikasi di bagian lampu interior di depannya John. Salah satunya tantangannya itu di bagian lampu DRL-nya. Kebetulan yang originalnya tadinya warna putih DRL yang headlight, sekarang minta dibikin yang model RGB. Lalu di bagian headlampnya yang tadinya hanya model LED lampu utama cuma 2, sekarang sudah di upgrade menjadi 4 bilet proyektor. Berikut modifikasi yang model C. Lalu di bagian atas di lampu senya juga sudah dimodifikasi sama bapaknya, model 3 bar nyala lampu yang model RGB juga. Jadi ini pengen dirubah lampu DRL-nya model RGB, bisa dimodifikasi, bisa diganti-ganti warna lewat aplikasi handphone. Yuk, biar kita lihat tantangannya seperti apa John. Kita langsung akan oprek di mobil Hyundai Stargazer ini 2023 yang sudah minimalis, kecil, imut-imut. Bagian interiornya juga sudah lengkap, ada lampu ambient LED-nya, nggak kalah sama mobil-mobil sekarang. Ambient juga udah lengkap nih di bagian interior, dia sudah ada ambient, tidak perlu dipasang kembali. Biasanya ambient itu kita pasang di Innova, Fortuner, Pajero yang belum ada LED ambientnya. Tapi Stargazer ternyata sudah komplit, makanya tinggal dimodifikasi, dikasih fashion dan keterangan supaya lampu utamanya tidak seperti kandang ayam termiming. Kita akan upgrade, pasang Proji, custom modifikasi LED RGB. Seperti apa hasilnya? Nanti lihat dulu proses pemasangannya. Jangan lupa buat teman-teman bantu like, comment, and subrek untuk kemajuan channel kita yang masih pemula. Jangan lupa follow Instagram kita, ada di berkah_auto. Untuk wilayah Jawa Tengah, jangan lupa mampir John ke workshop cabang 2 Berkah Auto, lokasi ada di Tawang Sari, wilayah Wonosobo, Jogja, Magelang, Purwokerto. Silakan mampir ke Berkah Auto. Yuk, kita tinggal lihat proses pemasangan di headlamp mobil Stargazer dari proyektor sampai ke aksesoris DRL RGB. Kasih musik dulu. Let's go, John. What a wonderful world. Yeah.
Oke, John. Alhamdulillah, John. Pemasangan modifikasi telah selesai nih, John. Hasilnya seperti original bawaan mobil, tidak ada modifikasinya. Di bagian DRL-nya tetap sama, lurus, warna putih seperti OEM bawaan mobil ya. Yang membedakan itu di bagian headlamp atas yang tadinya lampu sen atau bohlam sen, sekarang dibikin grafir 4 susun, lalu di bagian letter C. Letter C-nya juga sudah saya tak dibikin, yang tadinya polos sekarang sudah ada lampu letter C-nya. Yang paling penting di bagian lampu utamanya di John, yang tadi saya bilang kebetulan bapaknya sudah dipasangin lampu 4 Proji ukuran 1,5 inch berikut bracket-bracketnya. Mungkin coba si John scroll ke bawah, cara proses pemasangan lampu proyektornya sudah komplit sama bracket-bracket lampunya, billetnya pun sudah plug and play John. Lalu di bagian fog lamp juga sudah diganti sama bapaknya pakai lampu tricolor atau tiga warna lampu fog lamp untuk mengimbangin di bagian lampu utamanya. Yuk, udah lihat hasilnya tadi, lihat proses pemasangannya setelah mobil Innova dan lain-lain. Ini parts yang kedua nih John. Sekarang kita lihat hasil nyala lampu DRL yang RGB bawah sama headlampnya. Dia nyalanya posisi pada saat lampu kecil nih John. Pada saat lampu kecil dia otomatis akan nyala RGB awalnya, lalu standby berubah ganti-ganti warna. Lalu yang penting di bagian DRL-nya yang tadi originalnya putih sekarang udah RGB. Pada saat nyala RGB, bagian lampu sennya yang di bagian pinggir nih, garis ini John nih, ya emang ini terpisah. Sekarang sudah bisa ngesen running. Kita cobain lampu sen sebelah kanan ya John. Tuh lihat, bagian ngesen kanan tetap berubah nyala lampu sen. Begitu sennya kita matiin, dia akan kembali normal seperti itu John. Untuk warna sendiri, si John jangan khawatir, bisa pilih warna kombinasi, warna apa aja pilih sesuka hati sendiri. Lalu di bagian C-nya, nah ini nih John, C-nya ini juga sama dimodifikasi, juga sama tak kasih warna lampu RGB biar sesuai sama atasnya. Untuk bagian lampu atasnya yang 4 susun juga kita dibikin sama RGB. Yuk kita cobain scroll ke bawah. Motif lampu warnanya seperti apa, harus download dulu aplikasi LED lamp. Jadi bisa pilih warna biru, putih, hijau, merah, kuning, magic green, new, tetap bisa. Oke, habis lampu RGB kita tinggal cobain lampu utamanya. Lampu utamanya seperti ini John. Nah tuh lampu utamanya tuh kan terang sekali pokoknya John. Sekarang sudah kelihatan terang sekali, tidak nermiming kayak kandang ayam. Lebih enaknya lagi, sekarang Projinya sudah bisa lampu jauh pendek. Kalau yang originalnya itu bagian atas lampu utamanya dia cuma ada dua. Coba perhatiin pengguna mobil Hyundai, sebenarnya itu lampunya cuma ada dua, yang atas dua lampu high beam, untuk high low nya itu di bagian bawah. Perhatiin, sekarang empat-empatnya sudah bisa lampu dekat dan lampu jauh. Oke ya John, sementara itu dulu John yang bisa saya upload di mobil Hyundai Stargazer. Modifikasi lampu RGB, berikut custom modifikasi DRL dan grafir 4 mata. Salam hormat dari kita tim Berkah Auto. Sehat selalu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.